Selama kepala daerah dalam menjalankan pemerintahannya berpegang teguh pada integritas dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance serta tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak perlu ragu berinovasi ataupun merasa takut dengan OTT. Kepala daerah tentu perlu berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahannya ataupun di dalam membuat kebijakan publik, namun juga perlu didasari pada semangat untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan, terutama terhadap sistem dan tata kelola yang masih lemah, yang masih membuka peluang terjadinya korupsi. Harapannya ke depan tindak pidana korupsi yang sama tidak akan terulang kembali. KPK melalui program penguatan tata kelola pemerintah daerah siap untuk mendampingi pemerintah daerah di dalam melakukan perubahan dan perbaikan sistem sehingga tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk tidak melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi di wilayahnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!